dating app itu, orang itu cuma bisa ngontak lo kalau lo udah nge-match sama dia, alias suka sama suka. Lebih aman ya enggak sih? Ngerti toh maksud lo? Lo palet warnanya tuh jadi kelihatan, Bang. Hah? Ngerti toh maksud lo? Ya, paham, paham. Bisa tuh ya, gue harus jadi penasaran. Bisa, bisa. Nyadar aku, aduh. Oh my God. Ya, aku gak ngerti ya, Mas. Konsep style kamu tuh gimana? Kamu gak ngerasa sempit? Enggak, kok nyaman. Permisi. Hai, Dina. Oh my God. Ya ampun, Dina. Orangnya baik, tau. Sangat classy, charming, gentleman sejati. Selama ini Kak Dina berharap banget dapet yang serius. Ini si Bambang kayaknya serius sih. Jodoh itu terkadang juga bisa dari kalangan bawah ya. Masa iya orang kayak Dina mau sama tukang? Jadi kamu ngerasa hidup aku gak jelas gitu? Aku yang salah sih, karena jadi terlalu berharap sama kamu. Kamu punya banyak sekali pilihan yang lebih dari aku. Hey, Dina. Hi. So what? You're scared that people are gonna think bad of you. Takut dijudge orang-orang, oh Kak Dina ini murahan, gampangan. Jangan kemakan sama gaya berpikir orang patriarki lah, kayak Sebelumnya hidup Mas tuh baik-baik aja, Bud. Mas ketemu Dina dan sekarang Mas jadi apa? Kamu lihat, Mas jadi apa? Masmu ini jadi apa? Jangan ngoceh soal jelas nggak jelasnya hidup aku dan mimpi-mimpi aku. Sementara kamu yang tetap nguburin mimpinya. You know I can't deny the love.